Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait fenomena astronomi yaitu komet besar yang akan mendekati bumi yang terjadi pada bulan Juli 2022. Komet itu bernama C2017K2. Sebelum kita bahas terkait komet ini, untuk teman-teman sekalian, jangan lupa subscribe dan men-share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. C2017K2 adalah komet awan Oort dengan orbit hiperbolik ditemukan pada Mei 2017 pada jarak di luar orbit Saturnus saat jaraknya 16 AU atau 2,4 miliar kilometer dari matahari. Gambar Recovery dari tahun 2013 ditemukan pada bulan Juli. Para astronom yang mengamatinya pertama kali mengatakan bahwa komet ini merupakan komet aktif terjauh yang pernah mereka lihat. Biasanya, sebuah komet baru aktif atau membentuk struktur ekor ketika mereka mendekati matahari. Namun, bagi komet C2017K2, ia sudah memiliki ekor ketika masih berada di antara orbit Saturnus dan Uranus saat para astronom pertama kali melihatnya. Menurut perhitungan orbitnya, komet ini akan menuju titik terdekatnya dengan bumi pada tanggal 14 Juli 2022, pada jarak yang masih sangat aman yaitu sekitar 270 juta kilometer. Kemudian, komet ini akan mencapai jarak paling dekat dengan matahari pada 19 Desember 2022. Jika kita memiliki teleskop sepanjang Juli mendatang, komet ini bisa diamati. Sepanjang Juli 2022 nanti, komet C2017K2 diperkirakan akan mencapai magnitudo plus 8 atau bahkan plus 7 yang sayangnya masih terlalu redup untuk dilihat lewat mata telanjang. Maka, kita perlu teleskop untuk bisa melihat komet ini lebih jelas. Semakin gelap lokasi pengamatan, semakin jelas lagi kometnya. Untuk diketahui, komet ini mempunyai ekor tubuh selebar 128.000 km. Pengamat melihat kalau komet K2 ini telah memulai menampakkan ekor debu yang disebut koma. Ekor debu ini tampak ketika komet mulai mendekati matahari. Pengamat memperkirakan ekor komet ini hasil dari gesekan permukaan komet yang terdiri dari gas beku ketika bergerak mendekati matahari. Sinar matahari membuat gas beku ini mencair sehingga menghasilkan ekor. Gas beku pada permukaan komet ini terdiri dari oksigen, nitrogen, karbon dioksida, dan karbon monoksida. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait komet yang akan mendekati bumi yaitu komet C2017K2 yang akan terjadi pada bulan Juli ini. Bagi teman-teman yang ingin mengamati komet tersebut, dapat menggunakan teleskop kecil dan berada di lokasi dengan kondisi yang gelap. Diperkirakan, komet itu dapat melintas seberkas cahaya yang menyebar dari bagian koma komet ini. Nah, selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan men-share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.